Tuh. Saya langsung on ke kamera itu, teman. Saya sudah mendengar ada suara teriakan ya, teman-teman ya. Arahnya menuju ke sana, teman-teman ya. Aduh. Sangat pelas sekali. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini udah terlihat sangat jelas ya, teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Coba kita zoom ya, kita zoom. Teman-teman ya, jelas sekali ya. Ini udah di zoom ya, teman-teman ya. Ini udah di zoom ya. Ini udah di zoom ya, teman-teman ya. Jaraknya lumayan. Ah, jadi kayak ngono ta. Yang gue korban BSK lo. Oh, salah. Jarak jadi BSK. Oh, oke. Sampai jadi nenek tuh Arab cerita atau yang ngono. Jadi si wanita ini pekerja seks komersial ya, teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Sampai kira menjaluk pengingat mau tanang itu. Astagfirullahaladzim. Yo orang gampang kayak ngono toh. Kita perhatikan dulu, teman-teman ya. Dukun ini sedang memberikan syarat-syarat ritual ya. Piye siap ora menuhi syarat-syaratku? Siap. Oke. Masalah anu koyo ngono mah gampang to. Kecil aku. Soalmu kuwi. Tapi yang sampean kuwi kudu nuruti syaratku iso mau. Yo, terus ya koyo ngono to terus pengko napa piye? Sampean kuwi gemok lilin siji kuwi muteri.
ojo kakek limo wae, limo putaran wae. Tok laksana tok, lok laksana. Ternyata masih banyak di luar sana ya teman-teman sedang melakukan ritual-ritual seperti ini ya. Weh, sampean kue turunan lagi. Ini udah nggak beres ini, udah nggak beres ini. Astagfirullahaladzim. Hey, astagfirullahaladzim. Sopo yo? Astagfirullahaladzim. Sampai aku sopo, rene to. Astagfirullahaladzim. Gak usah soalin sampean gue. Bukannya begitu, ini ritual Anda ini udah sangat menyimpang loh. Ah, peduli aku. Udah menyimpang ini ritualnya ini, nggak benar. Yo ben aku iki to. Jangan seperti itulah. Yo benah. Tuhan suara aku ngopo sampai asing ngelampu to. Kan masih bisa dengan syarat-syarat yang lain. Tidak pasti harus seperti itu. Yo gak aku iki yo kaya ngene. Beda karo sing liyane. Assalamualaikum. Aku sapu-sapan salam koyo ngono. Aku gak ngerti. Sebenarnya saya dari tadi udah memperhatikan Anda ya. Karena saya amati dulu, takutnya saya salah mengira, dan ternyata betul apa dugaan saya, Anda ini ritualnya sangat menyimpang. Lo ben aku iki to. Sampai ngomong mau campur sama gitu. Ya kalau udah ada yang gak benar ya saya wajib meluruskan gitu kan. Menyadarkan perbuatan Anda ini salah. Salah ya, itu salah tuh. Bicara aku itu benar ini. Banyak di luar sana yang
sama profesinya sama seperti Anda, tapi tidak seperti ini juga. Banyak. Dewe ini kan cara-cara aku dewe. Beda kan pilihannya. Apalagi ini Mbak kan tengah malam seperti ini datang ke hutan untuk menemui si dukun ini ya, untuk melakukan ritual. Dan Mbak pun ternyata profesinya sebagai pekerja ini ya. Harusnya Mbak, apa harusnya Mbaknya itu jangan lari ke tempat si dukun ini. Bilang apa rawle toh? Karena cara peki. Bukan yang ada hanya dimanfaatkan oleh Anda. Ya ben lah. Gak betul. Gak peduli piye. Jangan apa? Harusnya Anda menolong boleh. Tapi pakai syarat-syarat yang kiranya masih normal gitu kan. Masih di ya masih normal aja lah. Kalau ini Anda udah ritualnya udah aneh, udah sangat menyimpang. Maka dari itu saya meluruskan. Jopi aku toh, ini mau aku toh ya, aku jalani. Sampai suruh kesan kecampur, mending mulai wae. Saya pulang bila Anda emang benar-benar berjanji tidak akan berbuat seperti ini lagi. Ya enggak, aku masih tetap kalau ini. Kalau Anda berjanji tidak akan berbuat seperti ini lagi, saya bakalan balik, gitu kan? Opok sampai nafas kusir cara kasar sampean. Tidak perlu dengan cara kasar. Saya datang ke sini juga baik-baik. Saya ucapkan assalamualaikum. Ya, saya pengennya dengan baik-baik aja kita bicarakan. Coba. Sampean kui datang restoran kok saya tamu ra diundang kui. Teman ya. Ini terlalu banyak cincong si dukun ya teman ya. Jadi kita langsung ini aja ya, langsung cabut aja monitornya ya, karena udah sangat merasakan sekali. Teman ya, alhamdulillah saya sudah mencabut ilmu hitam daripada si sang dukun ini ya, supaya tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak diinginkan lagi tuh teman ya, karena udah sangat mengganggu lagi. Kecuali bila tadi si dukun itu apa masih di luar jalur ya, boleh menolong dengan cara dia gimana. Tapi kalau udah melewati batas seperti yang tadi ya, saya sadarkan ya teman-teman ya, banyak di luaran sana juga ya dukun yang melakukan praktek itu tidak seperti ini, ada masih di jalur yang lurus ada gitu kan. Dan ini benar-benar sangat menyimpang, makanya saya segera sadarkan ya, saya peringati untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang seperti yang tadi Anda semua saksikan. Dan ternyata si dukun ini kebanyakan cincong ya, dia tidak mau melakukan, berhenti untuk melakukan seperti ini, tidak mau ya. Dengan terpaksa saya hilangkan ilmu hitamnya ya. Dan buat si Mbak ini, Mbak masih cantik, masih muda, kalau bisa cari pasangan suami lah ya, buat menutupi kebutuhan Mbaknya. Jadi Mbak tidak lagi bekerja di tengah malam gitu kan. Di luar sana itu banyak lelaki hidung belang ya, ada yang jahat, ada yang gimana, banyak campur aduk. Lebih baik Mbak berhenti bekerja seperti itu dan mencari pasangan suami yang benar-benar bertanggung jawab untuk Mbak gitu kan. Teman-teman ya, ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya teman-teman ya. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau perilaku saya yang kurang mendidik, kurang sopan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Salam juga buat sahabat-sahabat Patrim Menjadi Misteri di mana pun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke dan yang di luar Indonesia juga, saya ucapkan semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dimudahkan rezekinya, dipermudahkan segala urusannya. Intinya kita selalu sehat teman-teman ya, karena sehat itu sangat mahal. Wabillahi taufiq walhidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian luar biasa. Astagfirullahaladzim. Pulang aja, Mbak.